yaitu tempat yang disebut oleh Rasulullah sebagai tangan-tangan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Berjuga yang namanya Nabi terkadang hadir pengajian di tempat semulut nang masjid saya yang makin baikin minggu yuk ilahi subhanahu wa ta'ala salah hitung tombok jadi sekian dunia tombok Allah subhanahu wa ta'ala dekat ini para rabu soalnya nabi toma nabi alumapa dari tombok etalur masjid untuk hadir pengajian untuk hadir majlis ilmu tadi itu Rasulullah dibutakin dalam itu kebuan bahwa oleh nabi toma bersama oleh gejeran yang khusus oleh kejaran keistimewa lebih daripada pengajian-pengajian di tempat lain. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadir di dalam masjid. Pada oleh kalau apa yang ada masjid lain ribu illa ayat Allah ma'ayyun awi amimah. Sobuk kejaran oleh yang itu pak bu entah masjid kecuali untuk ajar berbusa atau untuk ngajar berbusa. Maka oleh tadi kok saya hadir pengajian di masjid Tegur Rasulullah karena lalu ajru hajjatin tamatin tamat bekal oleh ya kejaran haji kesampurnah kesampurnah saya terima dalam Allah subhanahu ini malam makin ya nanti-nanti nukon aku ada Allah subhanahu wa ta'ala malam muka kelaban berokanan pengajian yang malam makin si kerja malah warga bisa ekas yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pakar Madinah amin Allahumma malah warga bisa ekas yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala haji umrah alim dari amin Allahumma amin teraji di teraji di makbul serius serius andi kese dan andi kese bu beres ya alhamdulillah beres ini bawa selera sini nama baru selera kalau kan mau juga bu ini kalau ibu ibu ini berasa bawa selera sini nama baru selera kemangkan lagi orang mencim lagi dan mengendela jadi orang dua karaku akhirnya yang agungan hadir nang situ malam semulijik mereka lima di angka atau rekor tadi itu menggulung pasang merupakan nomor semalik ramah aku rapa karena malam itu rekor tadi itu merupakan malam sedipastikan jatuhnya Lailatul Qadar menurut sebagian ulama termasuk Sayyidina Abu Thalib bin Abbas. Itu ada bagian beliau Sayyidina Abu Thalib bin Abbas malam Lailatul Qadar pasti jatuh pada malam Ketolikon. Nah berboleh para rabu beri situ kaidah sebutakin dalam para ulama-ulama dan kita-kita bekon saya lima ada wakil kaidah bekon ini ingkar tiap kali. Bapak saudara sinyal apa ya? Masih madin. Nah kali itu nanti kali pun lebih saat ada dua kit. Mau bulan pasang kali itu dimulai dari hari Ahad maka lelaki order berkat berkat malam sama lekor. Mau dimulai hari Senin maka berkat berkat malam selekor. Namun bulan pasang tadi itu mulai hari Selasa maka Lailatul Qadar berkaget-kaget dengan malam petole kor kalau makin bulan pasang mulai hari Selasa jadi menurut Pak Ibah saya sebut akhir para ulama kita manabi hari manabi pasang manabi bulan Ramadan itu dimulai pada hari Selasa maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27 berkat debu itu lagi berkat debu berkata Syekh Abu Hasan Asyadili Syekh Abu Hasan Asyadili itu ada debu wabdohi maafatani Lailatul Qadar dihadir ketidak
Wallahi ma fatami Lailatul Qadar bihadzal i'tibar. Namun al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, demi Allah, engkau kok toman ketinggalan Lailatul Qadar, kok toman kehilangan Lailatul Qadar karena ditoman dia. Ditoman alipo sejakon mun alipo aresne, maka Lailatul Qadar malam Selasa. Mun ares Selasa Lailatul Qadar malam Selasa. Jadi yang malam kan meskipun Nabi dalam kajian lo memastikan, meskipun Nabi dalam kajian masih meyakini bahwa Lailatul Qadar kabinto adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala sampai kapanpun, tapi paling tidak menurut beberapa ulama, malam kan kabinto punya peluang, punya potensi yang sangat besar di dalam kajian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini baru kokenteng kalitos itu nikmat yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah kata para Abu saking berdesah, saking sayang Rasulullah dan para umat. Rasulullah kalitos berkomand ditampakkan atas beliau amal-amal dan umur-umur umat sebelum beliau. Akadik Nabi Nuh bagi umur-umur umat zaman lembek. Nabi Nuh bagi itu masa dakwahnya, masa tugasnya untuk mengajak kaumnya memeluk agama Islam, untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masa dakwahnya beri sama aku seket tahun. Alfa sanatin illa komsina amat. Itu masa dakwahnya. Mana BEO gua yang terbuatin dalam para ulama dari bani Abdul Qayyim dari Gusbah. Kita cekon lagi beliau kita Nabi Nuh umur 1000 kita atau tahun. Nah benar boleh jelas lagi di tangka kita Rasulullah lembe menjaman bani Israel benar boleh cai berde di tangka 500 tahun. Benar cai berde 400 tahun. Tidak heran kenapa karena obrolan jam otomatis tiba, jadi baik. Bahkan nampak dengan para ulama saking lanjutan obrol umat sebelum kita. Tambah kali itu orang itu obrol 40 tahun kilo beli. Obrol 40 tahun kilo beli. Jadi menurut umat lambat itu obrol 40 pas Amerika masuk belum biasa. Mau semakin berapa kalau pas main leker wakakokan langsung viral lagi. Baru boleh itu lagi dalam alimah Abdullah bin Alawi al-Hajjad cekor lambat itu baru orang ini masuk ke situ bisa pas banyak orang bisa yang dosa nangis tapi yang banyak ini orang ini banyak orang dosa ejewot anak engkau bintede nak kena mode nak kena engkau sae bagus tapi mati mode tapi mati engkau kita yakin kenapa kau bisa kena mode orang kopi obor tersekot tahun ikhiyah bet mati engkau. Nah nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kebetir, karena saya tidak kumpulkan belas dari mereka. Kepada ini seorang Allah Subhanahu Wa Taala, situ nikmat yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Di mana mana orang itu ibadah dan malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada orang cari ibadah seibu bu. Jadi seibu bulan itu mana dikong-dikong sekitar belum polok telok langkong empat bulan belum polok telok tahun langkong empat bulan belum polok telok tahun langkong empat bulan. Jadi mengapian nyapok layak terukoder mending layak terukoder dulu sedikit saus maka hampian tahun oleh cari bulan seibu tahun dek belum polok telok kalau bulan sama. Belum pak. Belum pak. Kalian jelas. Maka nilai ini Abdul Qadir Al-Hadinan yang malam makin kami tor yang punya peluang besar
potensi besar kekeruan Tuhan Qadar ngerek akhirnya dalam kandungan sami-sami ini semak ke Allah subhanahu wa ta'ala membenak ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala si Alhamdulillah ema lemah kena bito ampun ema fasilitasi karena apa-apa lalu orang kena bito benyak andik niat berkus benyak andik semangat ibadah tapi lingkungan itu tidak mendukung. Terong ngaji bermalam sejus, terong ngaji bermalam menyejus, terong bermalam istiqomah terawih di korokaat. Tapi karena lingkungannya itu tidak mendukung. Di akhir oleh kalito ngaji selum berbeli, tidak merasa puas. Ngaji dulu berbeli, ampun merasa cokok. Apalah karena nekuk dan lingkungan sekitarnya. Nikmat sekitarnya itu punya oleh malas ngaji punya oleh yang berjengkau, kok berjengkau akhir ketika abad tibi ngelakuin amal sepun misal dan akhir abad tibi itu akan ngelakuin amal sendiri akhir itu punya alimah di kenapa ilah saya kandai beliau ada itu rubama kunta musian hampir itu kader ngelakuin perkara juga akan itu melakukan perkara selalu bagus fa'arokan isa namika subatukan liman huwa aswatu halan nika tapi meskipun nampak melakukan perkara juga akan aromasa di abad bibi itu bagus abad bibi juga aromasa bagus karena sebab gara-gara atolong di orang-orang yang lebih cukup. Nah, ini tambah ya. Karena dia tolong di korek-korek lebih itu. Nah, makanya itu ngiring. Ajaran itu karena di Nero para ulama tambah. Mereka kali itu para rabu. Meskipun ampun orang soleh, orang yang semak dan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi permintaan-permintaan mereka dalam doa-doa mereka ke situ. Kenapa? Takut polakin dalam korek-korek soleh. Meskipun abad tibi itu soleh, cuma dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abad tibi itu membina Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka itu kita punya on dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malah ke kita pun kita korek dalam korek-korek soleh dan dunia aneh. Nah, karena selalu saya pernah polin, kita dinamakan sholawat ul-ilmi dari saya pernah solik ini istilah sudah hitung Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi lahirat wajar ya Allah paling hati sholawat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersholawat saya bisa ada yakin akhirnya sebagai ahli ilmu lahir batin watak suruna di ibadikas berkabar berapa salawat ke Alintor malah mungkin artinya bisa eka kompol eka kolong kelabar kegulung kegulung adina tukus-tukus sesoleh-soleh di dunia wa ukrona wa ala ahlihi wa sahbihi malah mungkin bukan hanya dikuburkan nantinya saos tapi malah mungkin berkomparasi dengan Bapak saya ala sinina Muhammad Assalamualaikum. Karena malam layak rukwa dan itu para rabu akhir bagi para ulama malaikat setoron dan malam layak rukwa dan itu sangat banyak bahkan lebih banyak daripada jumlah bebatuan yang diberikan kune sampai sedikit dengan Rasulullah salah satu tanda-tanda layak rukwa dan itu Aleh kentong kita guna Lailatul Qadar Romal terang matahari kita sinarnya tidak terlalu terang redup aku napa saking dengan malaikat seoga dan aslami karena aku naik tuh besar malaikat kita oga dan aslami saking dengan malaikat seoga sampai matahari kentong tidak terlalu terang sinarnya tidak terlalu terang, tapi minyak para malaikat.
bahwa soleh ala sidna Muhammad dari Allah sosial hadir. Sekali para dua ke dalam Madinah semakin kali itu ampun masuk hari-hari terakhir dan bulan puasa. Mana di Adnan melakar orang kumeneser tidak apa-apian orang ku sayang di bulan puasa orang ku eman di bulan puasa maka di bulan hati mati menjeruzi layakun al-khair aftaranika dia sampai jeruh itu lebih penting daripada apian walau masuk dari berbuka itu wong beri balak kuda wong beri balak kuda itu pacuan kuda semakin semak garis finish jalan kekok semakin cepat atau semakin lambat semakin cepat. Nah begitu pula kita ketika ampun keluar dari bulan puasa ampun masuk di parak masuk di telasan semakin parak masuk maka kita semakin lebihnya kalah karena pun kalian sekumpi tinggal beberapa hari lagi diskon amal kolok-kolok 30% ditetap kolok persen saya berwakil dengan Rasulullah malah bisiktun amal ento kejernya yang lagi ditetap kolok kalian bahkan ada para ulama situng ucapan subhanallah kita ucapkan selawat dan bulan pasang kita kejernan seibu kareh lipat kita kekareh telah maka ngireh di hati dalam adilan boleh kita buat kita terlalu buruk mohon malam di malam bulan pasang kita cekun fokus dan ibadah saus tapi kita kejungkir madal pak kutubusan dan orang lah. Makanya bulan puasa itu para musyrik Rasulullah bukan hanya dinamakan sebagai bulan ampunan, bukan hanya dinamakan sebagai syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrul siam, syahrul tiam. Tapi bulan puasa kalau Rasulullah itu juga dinamakan sebagai syahrul puasa, bulan di mana kita dari itu menunjukkan kepedulian dari orang lain. Bulan senang orang lain, bulan apa itu orang lain, bulan tekan haji ke orang lain. Seakan-akan Rasulullah itu atas kendak tidak dalam ajaran, dan bulan puasa itu meskipun aktifnya dalam ajaran sibuk baru ibadat, sibuk ngaji Quran, sibuk ngaji kitab, sibuk nekah, tapi dia sampai sibuk mandek pak berbusan ke orang lain. Nah, kita punya kaitan dengan wawancara, itu sekilas, kita lagi wawancara Nusa TV, ada lagi tentang sejarah Corona Poli. Ya, kita gila ada itu juga, termasuk mana kita Corona Poli. Di beliau itu meskipun sibuk, lalu santri, sibuk ngajar, sibuk ngaji, sibuk ke ibadah, sibuk di umat. Tapi beliau itu, koman lopah, madu, pak, kebun, bisa doanya. Karena kita itu pintu Syekhul Anadoli menemukan kitab manakib Syekhul Anadoli kita nak seminan mencobong manakib nasir kami menemukan kitab bahasa Arab untuk manakib Syekhul Anadoli sebuahnya apa pengarah setelah kami telusuri ternyata terbitu tulisan dari Syekh Yasin bin Isa Al-Madani kitab manakib Syekhul Anadoli. Nah Syekh Yasin itu mengatakan itu ajaran sakit Syekhona Kholil itu ini kan jernet saking bingung santren beliau depon tunangan itu lembut itu berhasil mencetak sekitar 500 ribu santri yang jernet Syekhona Kholil ber 3.000 diantaranya itu orang-orang yang bergelar Al-Alim Al-Alim santri-santri dari Syekhona. Berboleh beliau menulis mencetakkan itu karena juga itu bertepatan dengan Paul Syekhona Kholil. Syekhona Kholil itu meskipun sibuk tapi setiap asal itu kebiasaan beliau kita bisa-bisa karena sepertinya itu belum suka
menusukkan dengan pisau. Berapa sekata beliau lagi bagi permen dan anak-anak ini? Lagi bagi PC di permen dan anak-anak ini? Nah, itu menunjukkan bahwa saya menangkulir meskipun sibuk telah bernasir, telah bernaci, telah bertamoy. Kalau beliau kok pemanggung, Pak Tuntuk, mengapa? Madut Pak Tuntuk bisa berpasaran? Maka itu sangat penting barang bukti. Eto ibadah saya tergolong para ulama paling rajin kecilin. Eto ibadah saya hasil bisa ikhlasah di orang lain. Sekarang dengan teman air dari Syekh Muhammad Ismail Zain. Di beliau teman mendepas itu cerita yekon teman berde sahabat Abdul bin Abbas. Eto ikhlas dengan Masjid Nabawi. Nah ikhlas ibadah dengan Masjid Nabawi itu kejernah lebih banyak 1000 kali daripada ibadah masih masjid yang lain. Tepatnya itu ada orang yang datang dari luar nabi sudah beliau wahai Abdul bin Abbas artinya ketua terroh keadilan ketua nacet keadilan. Nah seketika itu juga beliau langsung ngatin-ngatin ibadah untuk abad penghajit orang yang ada. Setelah Abawi dan Masjid Nabawi, periksa dengan para sahabat yang lain. Wahai Abdul bin Abbas, aku napa aljinan mengatinakin ibadah sangat wajar dan utuh hanya untuk mengkali hati oleh Nabisa. Asadewat Abdul bin Abbas, samit tu sohari bahaya kau beri jawab. Engkau toman ngidi, pemilik makam ini, jika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarku, la'an yang jia ahadukum bayat dia hadat ta'atihir muslim kisahnya diantara kalian berjajaran al-mampa penjuna kenapa untuk abentok hajat abentok kebutuhan sama muslim khairun lahu min anjak takifi masjidi hadat sana wabi riwayatin ishri nasana. Eto abel pengajar orang lain, makanin hasil orang lain, madu tak keterusan kemanfaatan dari orang lain. Eto kerjanya lebih rajin daripada itikaf ibadah dan Masjid Nabawi selama setahun. Belum dari orang lain lebih bagus daripada ibadah dan Masjid Nabawi selama di bawah tak. Bapak Masjid Al-Azim bin Muhammad. Masjid Al-Azim. Kalau saya punya nak jual yakin, ini terakhir dikira nak jual anginan, tapi to sami-sami on dan Allah Subhanahu Wa Taala malam ke tiba nak jual anginan kerja masa nasrulan, saya kelakok dalam waktu dalam anginan bulan masa ento malam ke terima dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebut Rasulullah manabi orang yang ditok ibadah ekrema di bulan puasa. Bekat luar dari bulan puasa di nakian tohir kaya umpik wala jatuh orang yang ditok bekat luar dari bulan puasa belum kebetulan sempit takkan akan orang yang ditok ikhul lahir dari ibu. Maka orang yang ditok mungkin lakar kenapa Nesel tidak berkini maka oleh itu pasti bakal penting akin dan sempurna Allah Subhanahu dan mengfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.